Baik, kita hari ini teruskan dengan kuliah hadis, yaitu buka surat 82. Menurut saya, ya, sambungan daripada pelajaran yang lalu, ya, yaitu berkaitan dengan bertaubat. Ya. Baik, ya, boleh baca menurut saya. Nah, halis. Subhana Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana wa ta'ala. Peribadatan. Maknanya Rasul itu adalah contoh yang terbaik, ya. Dan ya kekuatan mereka beribadat, ya, sukar nak ditandingi, ya, dalam keadaan berbagai macam apa ni gangguan di siang hari, ya, dan juga malam hari. Tapi dia masih juga berkesempatan untuk melakukan ibadat. Ya, terkadang umatnya kalau nak kira memang tak terdaya. Tapi itulah, ya, Rasul, kekuatan para Rasul pada mengibadati Allah. Sebab dia dah nampak benar-benar ganjaran yang akan diberikan, ya, di sisi Allah Ta'ala. Ya. Itu yang dia bersungguh-sungguh melakukannya. Lagi, Adam. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, ya, dengan memakan buah pohon itu, Nabi Adam pun dia merasa menyesal. Tapi macam mana nak kembali kepada Tuhan? Dia tak tahu. Macam juga manusia biasa. Kadang manusia biasa dia melakukan kejahatan, ya, kejahatan demi kejahatan dilakukan. Tapi satu masa hati dia terbuka, dia nak taubat. Tapi dia tak tahu macam mana nak bertaubat. Ya? Kalau orang Kristian, dia jumpa padri. Dia bertaubat, jumpakan padri. Jadi, ya, orang Muslim ini kadang setengahnya mereka tak tahu. Jadi sebab itu mereka kena jumpa orang yang tahu untuk mengajar macam mana bertaubat. Jadi Nabi Adam masa itu pun dia tak tahu macam mana nak kembali, nak taubat kepada Allah. Jadi dia dapat kalimah, beberapa kalimah taubat, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak kasihani kami dan rahmati kami, nescaya kami tergolong orang-orang yang rugi. Ya, lalu fataba alaihi, lalu Allah pun terimalah taubatnya. Innahu at-tawwabur rahim, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Sebab itu orang yang berilmu, ya, kalau nak balik kepada Tuhan, walaupun kadang dia mulanya dia terlajak. Ya, terlajak sana, terlajak sini, tapi kalau dia nak balik pada Tuhan, dia tahu jalannya. Ya, orang kebanyakan
ya, orang awamnya, dia buat kejahatan, tapi bila nak balik dia tak tahu. Nah, itu beza dia. Ya. Lagi Ibrahim alaihissalam. Muslimaini, Muslimaini. Jadi Nabi Ibrahim ni kakek tu mana datuk 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 para nabi. Mana Nabi Ibrahim ni mas dalam kalangan nabi tu dia kira masih teratas lagi. Ya, sebabnya lepas Nabi apa lepas daripada Nabi Nuh ya Nuh kemudian ya Nabi Hud, Soleh, patu Ibrahim ya. Jadi dia masih lagi teratas. Itu dikatakan sebagai moyang atau datuk para nabi ya. Dan dulu daripada Ibrahim. Nuh awal. Nuh lepas Adam. Ya, kepada Hud, Soleh tu Hud dengan Hud Soleh tu lepas tu lah. Lepas tu baru Ibrahim. Sebab itu kaum kaum Nabi Hud ni, ya, orangnya masih tinggi-tinggi. Macam tinggi pokok kelapa. Ya. Baik, ya. Di situ juga Nabi Ibrahim juga mohon ampun dan taubat kepada Allah. Ya, dengan ya ayat yang tercatat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2128 ni ya. Kedua orang Muslim ni maknanya ialah dia dan Ismail ya, ketika itu, dan dia juga mohon kepada ya dan juga zuriatnya jadi umat yang berserah diri, iaitu umat yang Muslim. Dan dia mohon supaya diperlihatkan, dinampakkan macam mana cara-cara ibadat haji. Maka sampai sekarang pun kita melakukan ibadat haji banyak daripada sunnah Nabi Ibrahim. Ya? Sebab memang dah sunnah Nabi Ibrahim tu memang dah ada. Tapi orang jahiliyah ya, dia telah menguturinya. Menguturi ya, apa cara ibadat haji itu. Ya? Lagi falamma afaqo bawa dia bawa bawa sekali tadi falamma afaqo termasuk juga Nabi Musa. Ya, mana dalam masa itu kalangan itu dialah orang yang pertama, sebab yang lain tidak beriman lagi. Ya, dengan Nabi Musa. Ya, jadi pada masa itu dialah orang yang pertama beriman. Ya, dan dia juga bertaubat kepada Allah. Serta sambung. Terima kasih.
Ashor, as al al Al-Har. Jadi ya macam itulah. Ya, dalam kandungan hadis yang kita baca bermakna terkadang percakapan kita ada masa kita perlu bersumpah. Kerana apa? Kerana kadang orang tak berapa yakin. Jadi bila tak berapa yakin, kita kena sumpah. Terkadang ya untuk memberi tekanan pun kita boleh bersumpah, ya. Dan begitu juga ya dalam hal ya bertaubat dan mohon ampun. Ya, sedangkan Rasul sendiri adalah contoh yang terbaik. Dia ini diampunkan dosanya yang dulu dan akan datang. Tapi kenapa dia masih juga beribadat sungguh-sungguh? Dia juga masih bertaubat kepada Allah. Ya. Jadi apa bezanya dengan kita yang jauh bezanya dengan Rasul? Jadi adakah kita ni orang yang sempurna, yang masum, yang terpelihara daripada dosa? Tidak. Ya, oleh itu kita pun janganlah ya sombong, ya tak nak bertaubat, tak nak minta ampun. Sombong sangat seolah-olah kita tak berdosa dengan Allah. Jangan buat macam tu. Sebab itu hari-hari kita sebut astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu apa artinya? Kita mohon ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ha, itu maksudnya. Macam kadang kalau kita tengok dalam suasana ya di istana. Ya. Orang ni tak berdosa pun asyik mohon ampun. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Mohon sembah patik, mohon diampun kan. Hari-hari disebut ya padahal tak ada salah pun. Ya. Ha, tapi nak cakap je mohon ampun, nak cakap je mohon ampun. Ini depan raja. Ya. Ha, jadi kita dengan Allah Ta'ala sombong pula, tak nak beristighfar, tak nak minta ampun. Kononnya kita ni ya dah maksum. Maksum ni maknanya ya tak berdosa. Ya, ha, jangan buat macam tu. Ya. Ha, kita dalam keadaan senang ke susah ke, tetap ucapan astagfirullah kita mesti ucapkan hari-hari. Ya, itu yang Nabi ajar lepas solat suruh baca istighfar minta ampun. Ya. Membuat minta ampun. Ya. Lagi nombor hadis yang ke-14 ya. Cuba baca wa anil awari. Kalau kalau susah dia punya Rumi tu, tengok tengok Arabnya, agor. Jadi ya nak tulis agor ni pun susah ni Rumi ni. Kita pun nak baca Ruminya
sampai tak berbunyi, ya. Sebab kalimah Arabnya alif ghin ra ni susah nak ditulis rumi. Perkataan ghin tu, ya. Kalau ya Ha, itulah. Jadi tak berapa jadi. Padahal Arabnya alif hamzah atas ayat agor agor. Jadi nak bunyikan gor tu gen ain ain pula. G H A R R. Pasal 100 sabdu jadi R R. Macam tu. Nah, itu dikatakan, ya. Arabnya agor dia, tapi nak tulis rumi dia tu sampai kita bunyi betul ke tidak ni nanti. Ya. Sebenarnya senangnya agor, ya. Jadi dalam hadis ini, ya, dari Agor bin Yasar Al-Muzani ni, dia kata Rasulullah, ya, bersabda, dia kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai manusia, ya, bertobatlah kepada Allah dan minta ampunlah olehmu kepadanya. Fa ini, maka sesungguhnya aku atubu fil yaum, aku bertobat pada satu hari mi atamarroh 100 kali. Bayangkan, ya. Nabi satu hari boleh melafazkan kalimah astagfirullah tu dengan keadaan sengaja ataupun tidak sengaja, ya, sebanyak 100 kali, ya. Macam contohnya kalau dia terlupa sesuatu, astagfirullah, ya, lupalah barang nak ambil ni. Jadi mudah menyebutnya perkataan astagfirullah. Ya. Macam tu, ya. Selain daripada ucapan lepas solat, ya, astagfirullah, ya. Kalau ikutkan dalam hadis lepas solat ni, ya, astagfirullah tu tak penuh. Ya. Waalaikumsalam. Okey. Tak apa, biasalah tu. Jadi perkataan tu nak dikira astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sebenarnya dalam hadis. Tapi kita rasa macam tak cukup. Astagfirullahalazim, kan? Kita panjangkan, ya. Adakah ia satu kesalahan? Ya, tak salah. Sebab di situ tidak ada kalimah syirik. Ya, tapi ya, sunnah Nabi, ya, sunnah Nabi tadi, dia hanya mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Dia baca 3 kali, ya, lepas solat. Kalau di luar solat kita nak baca astagfirullahalazim pun tak apa. Ya. Wah, sama-sama lewat ni. Ya, masing-masing lewat hari ni. Baik. Ya. Lepas solat. Yang dituntut. Itu yang itu sendiri punya lah tu. Tambahan tu sendiri punya. Itu tak ada dalam hadis, ya. Maknanya wirid yang astagfirullah saja 3 kali, ya. Kalau kita nak berwirid astagfirullah pun, nak buat 100 kali pun, wirid je lah astagfirullah, tak payah terpanjang panjang astagfirullah, astagfirullah, ya. Dan yang bacaan tu sekali. Yang 3 kali yang baca Subhana Rabbiyal Azim tu
Dengan subhana rabbiyal a'la tu, tu tiga kali. Tapi yang lain tu sekali je. Nah. Dia 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 yang dia yang yang bacaan bacaan tu dia untuk rukuk dan sujud sama. Sama. Rukuk dan sujud, ya. Tapi sebenarnya tak ada pun dalam hadis mengatakan dah berumur. Tak ada. Tinggal lagi orang-orang ni ya kata dah berumur eloklah baca ni. Sebenarnya tak nak nak kira baca tu pun cepat juga. Pasal sekali je, kan? Bolehlah sunat ke wajib ke boleh tak ada salah. Sebenarnya tak perlu tak perlu dah berumur bila-bila pun kan. Tinggal lagi Nabi selalu dia bertukar-tukar lah sebab kan rukuk sujud ni kan banyak bacaan. Jadi pilihan banyak pilihan. Jadi terpulang lah macam tu ya. Yalah mana maknanya masa tu kitab-kitab pun belum meluas. Yalah. Jadi oleh kerana orang-orang kita dah ramai yang berpelajaran-pelajaran, dah nampak terdedahlah sebenarnya kan ada di situ. Kalau dulu kita dapat AA lah. Padahal ada B. Kita tak tahu. Hari ni kita sambung yang muka surat 84 ya, 84 kandungan hadis ya. Tapi hadis tadi yang dibaca tadi hadis ni menyebut yang Nabi SAW katanya bertobat satu hari mengucapkan astagfirullah tak kurang mi'ata marrah 100 kali dalam satu hari ya. Okey, kandungan hadis. Okey, yang baru masuk boleh baca. Muka surat. Muka surat 84. Kandungan hadis. Okey. Sekarang apa? Sekarang. Muka surat. Muka surat. Tak apa, itu mukadimah. Itu mukadimah tadi. Okey. Kita teruskan hadis hari ini hadis yang nombor 17 ya. Okey. Okey, siapa nak baca? Apa Rohani pula baca. Dati Rohani pula baca.
Ya, ya, ya. Hadis dulu saya terangkan dulu, yaitu diterangkan dalam hadis ini, man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiya taballahu alaih. Barang siapa bertaubat sebelum terbit matahari daripada barat, Allah terima taubat atasnya. Jadi, ia satu pemberitahuan bahawa tempoh taubat ni masih diterima. Ya. Selagi matahari belum terbit daripada barat. Kalau matahari terbit daripada barat, masa itulah dia nak bertaubat, masa itu nak beriman, nak beribadat, ya, tidak diterima lagi. Sebab ketentuannya setelah matahari terbit daripada barat, buku sudah tertutup untuk mereka yang nak taubat, nak beriman, nak beribadat. Tapi yang dah beriman, terus beribadat, jangan pula dah matahari terbit daripada barat, kita berhenti solat. Ya, nah, contohnya misalnya kata matahari dah terbit dari barat, yang kita dah solat, oh dah buku dah tertutup, tak payah kita solat lagi dah. Berhenti dah. Ya. Jangan salah tafsir ya. Mana yang dah beriman, teruskan beriman, dia akan diterima. Mana yang baru nak beriman, di situ dah tutup. Pintu dah tertutup. Kena faham tu, ya. Nah, ditakdirkanlah kita menjumpai terbit daripada barat. Kita teruskan aktiviti ibadat kita kepada Allah, teruskan. Hanya orang yang nak mula tak tak diterima. Ya. Nak lagi? Sambung. Allah SWT. Ya, baik. Jadi, perhatikan ayat di atas. Pada hari datang tanda-tanda Tuhan. Mana tanda-tanda itu matahari terbit daripada barat. Pada masa itu tidak berguna, tidak bermanfaat satu diri akan imannya. Maknanya iman tidak bererti lagi siapa nak beriman masa itu. Lam takun amanat min qablu, tidak ia ada telah beriman daripada sebelumnya. Maknanya kalau dia sebelum itu tidak beriman, baru nak beriman tidak diterima. Tapi yang dah beriman tetap teruskan. Ya, teruskan ibadatnya. Au kasabat fi imaniha khairan, atau ia telah usahakan dalam imannya akan kebaikan. Jadi orang yang dah beriman lebih dulu dan ya yang mengusahakan kebaikan dalam imannya, itulah yang diterima Allah. Ya, yang baru nak mula masa itu nak bertaubat, nak beriman, tak ada artinya lagi dah di sisi Allah. Nah, sebab Allah dah maklum. Rasul pun dah maklum. Ya? Sedangkan ada hadis lain pun menerangkan hal lain nombor 18 ni. Okey, bagi Puan Sri pula baca. Puan Abi Abdirrahman.
Gone. You gotta get it. Baik, semak semula. Semak, semak semula ya. Tadi matahari terbit daripada barat, salah satu tanda besar yang ya taubat dan iman tidak diterima lagi kepada yang baru nak mula. Hadis yang ke-18 pula menerangkan Allah tidak menerima taubat hamba malam yugorgir selama tidak nyawanya belum sampai ke gorgor. Gorgor ni maknanya halkum. Ya. Yeah. Kalau nyawa dah sampai ke kerongkong, ke halkum, masa itu baru dia nak bertaubat. Contohnya Fir'aun. Ya, yeah, dah sampai kerongkong, nak mati dah. Ya, yeah, masa itu dia nak bertaubat, masa itu dia nak beriman dengan Nabi Musa. Tidak terima imannya. Ya. Yeah. Begitu juga kalau seandainya Abu Talib sendiri pun, ya, yeah, mengatakan iman ketika nyawanya sudah ke gor-gor. Ya, belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itu, janganlah sampai nyawa ke gor-gor dan nak mati masa tu, dah tahu nak mati, baru nak bertaubat. Ya. Nah, jadi, nah ini satu perkara yang berat nak diterima. Ya. Nah, kalau ya salah satu daripadanya, kalau kita bayangkan orang yang kena hukum mati, memang dia bersalah. Tapi kena hukum mati, kesalahan itu. Masa itu baru dia nak bertaubat. Ya? Nah, jadi dia dah nampak kematian. Itu juga belum tentu taubatnya diterima. Ya? Nah, tapi adalah guru-guru agama yang datang untuk memberikan pengajaran, nasihat. Ya? Itu hanya sebagai satu apa namanya melepaskan batuk di tangga. Guru-guru tu datang, ya, hanya sebagai melepaskan batuk di tangga saja. Hakikatnya, ya, Allah yang ya, menerima atau menolaknya. Ya. Tapi dah nampak kematian dah. Dah tahu tarikh kematian. Itu diibaratkan sebagai nyawa dah sampai gor-gor. Ya. Sakarat tu, mana sakaratul maut? Ha, sakarat. Sakarat tu sakaratul maut. Sakarat tu mana kemabukan. Kemabukan mati. Nyawa dah sampai ke gor-gor tu mana dah dah mabuk, mabuk mati. Ha, ya. Baik, muka surat 92 sambung. 92 kata asing tu ya. Yang atas tak payah baca. Kata asing. Kosa kata asing. Muka surat 92. Muka surat 92 tengah-tengah tu kosa kata asing.
Ya. Tangguhkan dulu, tak nanti jam. Tangguhkan dulu. Jadi ya, taubat yang diterima ialah taubat orang yang melakukan kejahatan bijahalah dengan sebab kebodohan tak tahu. Ya, macam kadang kita bahasakan diri kita dulu semasa muda-muda zaman jahiliah. Ya, pakai skirt, tak pakai tudung, itu ni zaman jahiliah lah dulu. Ha, macam itulah bahasa kita muda-muda dulu. Ya. Ha. Pakai renggi-renggi, ya. Contohnya macam itulah. Ha, kita anggap zaman jahiliah. Ha, mana kita jahil masa itu. Ya. Ha, jadi sekarang kita dah sedar, kita taubat. Ha, jadi taubat yang macam ni yang dikatakan diterima oleh Allah. Ya. Ha, dengan sebab kita dulu masih jahil. Ya. Ha, itu dikatakan taubat yang diterima. Ya, itu disebut bijahalah dengan sebab kebodohan. Kemudian dia pun bertaubat, bila dah nampak jalan dia pun bertaubat. Dia tidak melakukan sedemikian lagi. Ha. Lagi sama lagi. Firman Allah Taala. Ya, sebenarnya tidak ada istilah solat taubat. Atau istilah solat taubat ni tak ada. Kita taubat ni kita sendiri yang mengembalikan diri kita kembali kepada Tuhan, istighfar, ya, banyak-banyak, dan kita lakukan apa yang disuruh, ya, dan kita tinggalkan apa yang dilarang. Nah, itu maknanya kita sudah kembali dan taubat. Nah, itu maknanya. Ya. Ah, bukan bukan adanya solat taubat, tak ada. Ya. Tak ada. Ya. Jadi orang nak taubat tu tak payah dia nak solat taubat. Kalau dia ya, kalau dia tak solat, contohnya tak solat 5 waktu, ah, lepas tu dia pun lakukanlah solat 5 waktu. Itu namanya solat taubat dia, dia dah taubat solat. Kan? Tak ada. Ya. Mudah. Maknanya maknanya kita jangan melakukan atau mengembalikan kejahatan itu balik. Kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu. Ya. Itu namanya taubat. Asal mana taubat ni kan kembali. Kita kembali kepada Allah. Kalau tak solat dulu, kita dah solat. Ya. Si Pulan tu dah solat sekarang ni. Dia dah taubat. Si Pulan tu dah taubat. Dia dah solat. Ya. Orang pun, Nah, ya. Nah. Yalah. Hari-hari lepas solat boleh kita mengatakan kalimat taubat. Kan? Ha. Khusus untuk solat taubat tak ada, ya. Ha. Mandi taubat. Solat taubat tak ada, ya. Ada mandi taubat, ya. Ha. Solat taubat. Tinggal lagi kalau dia memang asalnya pengotor, dah taubat tu bersihkanlah diri, mandilah. Contohnya dia dah setahun tak mandi. Kan? Ha, kan? Lepas tu dia dah taubat, ya. Ha, mandilah. Ya, ha. Jangan katakan itu mandi taubat. Ya. Nah, ya.
Ya, kadang ada orang mengamalkan ilmu-ilmu yang bukan-bukan, tak mandi. Ya, sampai bertahun tak mandi. Ya. Nah, itu kita dengar dulu ada orang mana, orang Terengganu kan. Orang Terengganu dia dia mengamalkan ilmu tu. Dia tak pernah mandi. Ya. Nah, lepas tu ialah dah nampak jalan, bertaubat. Barulah dibersihkan diri. Dia kalau dia mandi, batal ilmu dia. Batal ilmu dia. Ilmu dunia dia lah. Batal, tak menjadi. Jadi memang tak mandilah. Memang bau, jangan ceritalah. Kan? Tapi dia buat wuduk je lah. Ha? Dekat dengan dia. Kan? Kan syaitan suka yang kotor. Macam tu lah. Lagi? Sambung lagi firman Allah. Baca makna dia sebelah. Baik ya. Jadi taubat ya sebelum hadir maut. Itu dalam Quran. Yes. Kalau dah hadir maut kematian baru nak bertaubat macam Firaun, ya Firaun dah sampai apa? Dah nak tenggelam tadi nak mati. Amantu anna la ilaha illallazi amanat bi banu Israel, dia kata. Ya, sekarang aku beriman dengan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia sahaja. Ya, aku beriman dengannya. Ya, yang beriman dengannya oleh Bani Israel dan aku tergolong orang-orang Muslim. Ya, permintaan minta ampun Firaun ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab dah sampai ajal baru dia nak bertaubat. Ya, sebelumnya dia tak nak bertaubat. Ya, dia jadi pembangkang keras Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu diterangkan dalam ayat ini. Ya, Allah terang-terang menyelamatkan dia punya jasad. Kenapa yang lain itu tak diselamatkan? Tapi yang diselamatkan hanya dia Fir'aun. Ditimbulkan jasadnya. Ya, sebab untuk jadi bukti kepada orang yang kemudian. Ya, bahawa inilah manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, dan Allah tidak terima keampunannya. Ya.
Jadi terbukti ya, sampai sekarang saintis ada kaji ya, kaji yang Fir'aun zaman Nabi Musa ini dikaji, memang betul ada garam dalam perut dia. Jadi nak menunjukkan bahawa memang ini Fir'aun yang sahih dalam Quran. Ya, sebab dia tertelan air garam kan. Jadi adanya garam tu bukti jelas. Yang inilah Fir'aun yang disebut dalam Quran. Ya, jadi memang terbuktilah. Ya, Fir'aun sampai sekarang di mana dikebumikan, dia jadi pameran saja. Ya. Jadi pameran saja. Inilah makhluk yang pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan dan kafir, kemudian ya, mati dalam keadaan kafir, ya, dan cuba nak beriman dalam keadaan akhir hayat. Tidak diterima. Jadi ini semua peringatan buat kita lah. Maknanya, ya, Allah tidak akan terima, pertama ialah ketika hadir maut. Bertaubat ketika hadir maut. Atau mati dalam keadaan kafir. Itu dikatakan kematian kita ni husnul khotimah ke su'ul khotimah. Itu ya. Ya, kalau husnul khotimah, dalam niat kita baik, dalam keadaan yang ya yang baik, ya ketika itu ya Allah ambil kita. Itu namanya husnul khotimah, sebaik-baik kesudahan. Tapi su'ul khotimah ni ketika kita buat maksiat, ketika itu Allah ambil. Ya, itu dikatakan ya su'ul khotimah. Mana seburuk-buruk kesudahan. Ya, tengah kita ya berdangsing-dangsing, minum arak, mabuk-mabuk, masa tu malaikat pun ambil kita. Ya. Masa itulah kita mati dalam keadaan tu. Ya. Itu namanya su'ul khotimah. Ya, seburuk-buruk kesudahan. Ya. Kadang setengahnya ada yang ya mereka berpesan. Ya, mereka mati dalam keadaan macam itu, keadaan tercemar. Ya, dia belum dah nak mati tapi dia dapat berpesan. Ya, tolong ya rahsiakan kejadian ini. Ya, dia minta rahsiakan tapi dia nak mati, ya. Ada yang berlaku macam itu, ya. Dia tak nak orang tahu dia mati dalam keadaan hinalah macam itu. Dia tak nak. Jadi ya, itu dikatakan ya, kita kematian kita sama ada husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya, mudah-mudahan kita mohon supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan niat baik, dalam keadaan suasana baik, ya, kita mati itu husnul khatimah. Jangan kita mati dalam keadaan yang tercemar. Ya, itu maknanya itu dikatakan husnul apa su'ul khatimah. Nauzubillah. Ya. Baik, ya, sekadar itu dulu untuk hari ini. Akan datang kita boleh sambung lagi hadis yang ke-19. Datin, kena tandakan datinnya, nanti ulang awal lagi.